Pasukan dari Resimen ke-11 Republik Rakyat Todos mengerahkan kekuatannya dan terus mengintai posisi musuh. Dalam video yang diunggah di Telegram Minggu 26 Juni 2022, nampak kamera pengintai mengitari area desa Frubovka. Ini adalah bagian dari desa Rai Aleksandrovka yang merupakan daerah berbenteng Gunung Angkatan Bersenjata Ukraina yang dirampas. Terlihat dari udara, militan bersembunyi ataupun lalu lalang di area pertempuran sampai akhirnya peluru serangan dihancurkan menyasar satu persatu target bangunan hingga hancur. Bahkan terkesan tak ada tempat untuk bersembunyi karena selalu terdeteksi oleh pasukan penyerang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!